Sementara itu dengan cepat diselesaikannya seluruh program sasaran fisik yang telah dijadwalkan, maksud kami, Satgas TMMD berharap hasilnya dapat segera dirasakan oleh warga setempat. Masyarakat dan TNI kebut kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan di TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Puluhan anggota Satgas dan masyarakat ikut mengerjakan pekerjaan pengecoran jalan antara Dusun Sarimulyo menuju Desa Gentan. Sumardi, salah seorang warga setempat sembari membawa cangkul, turut bergabung dengan Satgas dan warga lainnya dalam pengecoran jalan. Ia berpendapat dengan sisa waktu TMMD yang tinggal menghitung hari, yakni hingga Maret 2021, maka kegiatan harus dimaksimalkan. Ini dalam rangka juga kerja bakti untuk menyelesaikan adanya TMMD masuk desa. Ini bekerja sama dengan masyarakat dan didukung dengan ABRI atau TMMD masuk desa Mural supaya lekas selesai dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya RT 06 Sarimulyo RW 5 Desa Ketapang. Dengan memaksimalkan kegiatan, diharapkannya akan memberikan manfaat bagi semua, terutama lalu lintas dapat berjalan lancar, khususnya Desa Ketapang menuju Desa Gentan. Tim Liputan, Bandung TV.